Sainal Abidin Tahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam kita menilai satu investasi yang besar kan Maka banyak pihak yang ingin bermain Turut sama Jadi ada banyak camp yang Yang akan hadir dan yang tidak dapat bagian tu pun bukan camp yang kecil, kerana mereka juga ingin bermain kan. Tapi sebagai pemerintah dia lebih mengedepankan kepentingan nasional lah dan banyak melibatkan uh, badan usaha milik negara. Uh, dana dana daripada dalam dalam negara kan seperti anggaran pendapatan negara APBN eh dan sebagainya akan dibagi pada swasta. Jadi seringnya atas dasar win-win solution. Dan saya memandang dalam kasus yang ada di Indonesia kan banyak pihak juga dapat bermain eh. Jadi, jadi kerana projek-projek ni, uh, projek-projek ni besar, berskala international kan. Bukan hanya pemain dalam negeri yang ingin bermain, tapi banyak juga pihak-pihak dari luar yang ingin bermain kan. Pihak-pihak yang mendanai projek-projek besar dunia. Uh, yang sebenarnya dalam kasus projek yang besar begini tidak banyak pemainnya. Ada dua tiga camp yang bermain lah, dua tiga pihak yang bermain. Dalam skala besar, dan untungnya Indonesia punya perusahaan swasta yang besar-besar di dalam negeri, dan itu Indonesia memilah-milah memilih mana perusahaan yang menguntungkan. Dan satu cara untuk membolot satu proyek, ataupun proyek besar, kan adalah cara. membuat presiden yang terpilih pro pada pihak-pihak yang ingin kepentingan pada diri mereka. Jadi satu caranya adalah dengan bagi persepsi tentang sesuatu pemerintahan. Nah, ini memang sebenarnya permainan dunia, bukan pemain Indonesia. Permainan satu dunia. Sebagai contoh, kita lihat Presiden Amerika di mana Donald Trump kalah dalam persepsi yang dibina. Dan apa untungnya uh, Trump kalah? Ya, yeah, untungnya perang lagi. <laughs> perang adalah duit. Semasa Trump mementah, dunia lebih aman. Itulah permainan politik dunia yang sebenarnya. Saya terpanggil untuk uh, mereaksi video ini, ya, daripada narasi V. Ya, diharap Anda subscribe ke channel ini, dan bagi saya, ia cukup mencerahkan dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yap, ribut soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo telah meresmikan operasional kereta api cepat Jakarta-Bandung. Wow, ini sebuah mahakarya yang selama ini hanya bisa disaksikan di berbagai negara maju. Namun, kini Presiden dapat menghadirkannya untuk masyarakat Indonesia. Seperti banyak program Pak Jokowi yang lainnya, kehadiran proyek kereta cepat ini tak lepas dari nyinyiran para lawan politiknya. Walah, kalian ini apa nggak ya lelah sih nyinyirin Pak Jokowi? Sampai 9 tahun loh. Sampai jabatan beliau pun hanya kurang satu tahun lagi. Tapi masih aja nggak pada terima nih sama setiap kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Oke, tapi nyinyiran kali ini memang berbeda dengan maraknya pembangunan infrastruktur jalan tol. Nyinyiran proyek kereta cepat yang dinamakan Bush ini lebih pada soal nilai proyeknya. Dan negara yang diajak kerjasama yakni negara Cina. Padahal kalau kita mau pakai otak sedikit aja nih, proyek MRT Jakarta itu kerjasama juga dengan Jepang dan Inggris. Tapi kenapa kalian nggak protes sih? Dan kalau LRT kita memang murni pakai ahli dalam negeri, termasuk keretanya pun pakai produk KAI. Ayolah guys, rajin baca biar banyak pengetahuannya. Jadi jangan cuman banyakin nge-share nge-share doang, tapi kita justru nggak jadi makin cerdas loh. Benar, proyek kereta cepat ini berbiaya sangat besar dengan menelan anggaran hingga 108 triliun. Dari anggaran yang diprediksi semula hanya 80 triliun. Dan karena proyek ini dikerjasamakan dengan negara Cina, makin banyaklah tudingan miring pada Pak Presiden. Bahkan pengamat ekonomi Faisal Basri menuding hingga kiamat pun utang proyek kereta cepat tidak akan lunas. Hmm, serem banget gak sih? Emang iya yeah, pak, bapak tahu tuh kapan kiamatnya. Bocorin lah pak, biar kita bisa pada tobat duluan. <tousi> Tapi benarkah semua proyek pemerintah hanya dilihat untung dan rugi secara langsung? Yang jelas, proyek kereta cepat ini yang kedua hadir di Asia Tenggara. Yang sudah memiliki sebelumnya yaitu negara Laos. Sementara di Thailand sendiri, proyek sejenis ini sedang dibangun. Lalu, di Singapura, yang oleh banyak warga kita disebut negara maju, justru baru direncanakan. Demikian pula dengan negeri tetangga kita, yaitu Malaysia. Usai diresmikan, presiden masyarakat bisa menjajal naik kereta ini secara gratis dan cuma-cuma. Maka dari itu kita hampir tidak mendengar nyinyiran bahwa kereta itu tuh hanya diperuntukkan oleh orang kaya saja gitu kan. Sebab masyarakat luas juga bisa ikut merasakannya sebelum benar-benar diberlakukan tiketing. Kemungkinan pemerintah akan membandrol tarif yaitu 250 hingga 350 ribu rupiah. Yang jelas kereta ini bisa meringkas waktu perjalanan ke Bandung yang sejauh 142 km itu. Hanya cukup 45 menit aja untuk menempuhnya. Jauh lebih cepat dibanding dengan transportasi yang lain bukan? Karena ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jamnya. Atau setara kecepatan motor GP di trek yang lurus. Oke, proyek kereta cepat ini sebenarnya harus kita lihat dari sisi pride and prestige dan perlambang bahwa negara kita ini sudah benar-benar maju dan berbenah nggak ketinggalan dengan negara-negara tetangga yang udah maju duluan Beberapa orang yang tidak suka pada Pak Jokowi menyebut cicilan utang yang dibayarkan ke Cina mencapai 230 miliar per bulannya dan dicicil selama 30 tahun. Apakah proyek ini murni hanya dilihat dari untung dan ruginya aja secara ekonomi? Tidakkah juga bisa dilihat dari faktor lain? Ingat ya, masyarakat kita ini cenderung melihat sebuah proyek dalam perspektif prinsip ekonomi yang sempit. Awas sih prinsip ekonomi sempit itu, yakni mengeluarkan sumber daya sekecil kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang kalau bisa dar dar sebesar besarnya gitu. Padahal dalam perkembangan dunia yang serba cepat. Prinsip itu sudah nggak relevan dan memang harus mulai ditinggalkan. Prinsip efisien dan efektif jauh lebih harus dikedepankan. Bagaimana orang menghitung perjalanan darat dengan kendaraan misalnya? Lebih menguntungkan melewati jalan tol dibanding jalur biasa. Padahal secara material jelas pengeluaran lewat jalan tol itu berlipat. Namun mengapa pengguna jalan tol jauh lebih banyak? terutama musim lebaran, musim liburan, dan akhir tahun, jadwal-jadwal peak season gitu. Ini menandakan ada pergeseran paradigma. Efisiensi dan efektivitas menjadi patokannya. Makanya dampak ekonomi kereta cepat tidak dirasakan memang dalam waktu 5 tahun pertama, melainkan mungkin 10 hingga 30 tahun ke depan. Inilah yang dinamakan presiden memiliki visi yang jauh ke depan. Lalu, apakah secara ekonomi benar-benar merugi? Bagi para pelaku bisnis menempuh perjalanan darat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu hingga 2 jam. Jelas itu membuang-buang waktu dan energi. Tidak worth it. Saat ada kereta cepat, mereka pasti lebih memilih kereta cepat meski biaya yang dikeluarkan agak sedikit lebih besar. Bahkan bila kita anggap uang 108 triliun pembangunan proyek ini tuh di luar nalar gitu. Bila melihat APBN kita, duit segitu bila mau langsung dilunasi juga nggak masalah kok. Sebab nilai proyek hanya 3% dari APBN. Mau tahu berapa subsidi listrik yang selama ini disediakan pemerintah ke rakyat miskin? Itu tuh sebesar 70 triliun rupiah. Mau tahu juga berapa anggaran penanganan COVID dan pemulihan ekonomi? akibat dari pandemi tahun 2020 sampai dengan 2022 besar banget loh mencapai 455,62 triliun wow berapa kali lipatnya dari modal si kereta cepat oke okay, berapa sih anggaran biaya operasional sekolah atau bos yang disediakan pemerintah tahun ini yaitu 59 triliun Lalu, ada juga anggaran subsidi BPJS KIS maupun yang iuran mandiri pada tahun 2021, yaitu 51 triliun. Masih ada juga nih, Pemprov Jakarta memsubsidi penumpang MRT untuk warga Jabodetabek mencapai 800 miliar per tahun, dan tentu saja subsidi terbesar pemerintah, yakni untuk BBM nilainya bahkan mencapai 400 triliun per tahunnya. Jadi artinya apa? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jelas bukan proyek yang jadi beban besar gitu loh bagi negara ini. Dan setelah diluncurkan, pemerintah sudah berpikir tentunya untuk segera merencanakan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jadi nggak perlu didengarkan masyarakat yang anti-pasti pada segenap Proses kemajuan yang ada di negara ini, karena bisa dijamin mereka sebenarnya juga nggak tertarik sih pengen mencoba kereta cepat itu. Bukankah selama ini kita sering membandingkan dengan Singapura atau Kuala Lumpur yang layanan transportasinya sudah cukup canggih? Ayolah, bagi para pembenci Pak Jokowi, lantas mau kalian tuh apa? Negara ini biar tetap begini aja seperti 10 atau 15 tahun lalu biar nggak berkembang gitu dan buat apa lalu duit utang negara tidak dipakai atau nggak perlu utang aja maukah kita menyadari betapa pentingnya pembangunan dan meningkatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setelah semuanya terlambat dan begitu kita sadar hanya ada sesal aja yang tertinggal Makanya, hidup itu dinikmati. Untuk jalan-jalan, melihat dunia luar, kalau toh pun belum cukup duit, bukankah kita bisa nih mengakses informasi dari gadget kita, dari smartphone kita, melihat bagaimana dunia luar, lihat vlognya orang-orang pada naik kereta cepat di Jepang, agar tidak jadi tertawaan teman-teman yang udah lebih open mind. Oke, okay, jadi sekian topik hari ini. So, see you next time. Saya tertarik dengan argumentasi yang bagi saya agak logis. Jadi terserah masing-masing untuk menilainya kan. Kita hanya boleh menilai daripada banyak pihak yang membagi narasi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman.